bersama dengan saya Davia Belinda Hidayat dalam acara Sparkling News. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita-berita terpanas di Sparkling Teams. Berita pertama yang akan dibawakan adalah sebuah fenomena yang ditemukan di remaja zaman sekarang. Masih banyak yang malas untuk ibadah online. Ada yang bangun kesiangan atau bahkan ibadah sambil tidur-tiduran. Oleh karena itu, diadakan ibadah bersama setiap jam 10 pagi lewat Zoom Meeting. Apabila Anda tertarik untuk mengikutinya, boleh langsung kontak di bawah ini. Berita terpanas berikutnya merupakan sebuah kegiatan yang sering diikuti oleh anak-anak Sparkling Teens, yaitu Hafruta Meeting. Kegiatan yang dilakukan pada Hafruta Meeting antara lain penyembahan bersama, diskusi bersama, dan saling mendoakan. Hafruta Meeting diadakan setiap hari Senin pada jam 8 malam lewat Zoom Meeting, yang linknya bisa Anda dapatkan di kontak di bawah ini. Sekian berita terpanas dari Sparkling News. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mulai dengan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kembali mengadakan ibadah bersama-sama. Engkau yang bless setiap kami, masing-masing dari kami, supaya kami bisa mempersiapkan hati untuk memulai ibadah ini dan mendapatkan sesuatu yang baru dari firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Davia Belinda, pamit undur diri.
us, Lord. Here we are. We are so grateful because we know who you are, Jesus. A faithful God. A faithful Father for our life. And today we worship you, Jesus. In the mountain, in the valley, low, you are always there. You are always you guide my steps in the darkest place. I know who you are, oh Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Every way.
Sparkling. Entah apa yang hari-hari ini hidupmu sedang hadapi. Mungkin kau sedang menghadapi kesedihan yang sangat amat dalam, yang kau tahu kau gak bisa hadapi sendirian. Hari ini mungkin kau tenggelam dalam kejenuhan di tengah-tengah hari-harimu, dan kau gak bisa melihat Tuhan di tengah hari-harimu. Hari ini teman-teman, mungkin kau sedang mengalami masalah yang begitu berat. Mungkin di keluargamu, mungkin di pergaulanmu, mungkin di studimu atau di pekerjaanmu. Teman-teman, tapi hari ini firman Tuhan datang dan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman, hari ini kelemahan-kelemahan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa, mungkin kita sering gak bisa lepas dari setiap kemalasan kita. Mungkin masalah-masalah hidup kita datang terus-menerus. Mungkin kesedihan kita, mungkin kebosanan kita. Teman-teman, hari ini apapun yang kita sedang alami, percayalah, kekuatan kita sendiri gak akan pernah cukup. Tapi hari ini kita boleh berdiri, kita boleh kuat, karena gak ada kasih karunia Tuhan yang mampu hidup setiap kita. Hari ini jangan pernah melihat bahwa engkau berdiri sendiri, bahwa kau berjalan sendiri, tapi lihatlah ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun hidupmu. Kau mungkin gak punya cukup kekuatan, tapi Dia Allah yang akan menyediakan kasih karunia yang cukup untuk hidupmu. Yes, Lord. I may not have much left, but You provide. With every waking breath, I lift You high. You hear my every prayer. You are by my side. Karunia-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami, sehingga hari ini kami boleh berdiri, kami boleh terus berjalan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Yuk teman-teman, kita yang percaya, kita yang mengucap syukur, kita katakan amin. Halo guys, so happy ketemu lagi dengan kalian di sini di dalam ibadah kita hari ini. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia. So teman-teman,
Kita mau terus bersama-sama seperti Indonesia yang tahun ini tetap tangguh, tetap tumbuh. Kita mau juga bersama-sama bertumbuh. Dan hari ini gue mau share tentang I love Indonesia. Man, I love Indonesia gitu ya. Gue waktu inget banget ketika sekolah minggu ada sebuah lagu bilang begini. Lagunya Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Gue gak tahu tempat pernah nyanyi itu gak di sekolah minggu atau di Kega. Tapi lagu itu cukup memorable buat gue waktu gue masih sekolah minggu. Dan gue cukup senang lagu itu. Dan gue sebenarnya gak ngerti lagunya apa. Cuman maksudnya makna lagunya. Cuma gue senang karena ya ikut aja nyanyi-nyanyi. Tapi ketika semakin kesini teman-teman. Dikatakan Tuhan cinta semua bangsa. Bahwa Tuhan tuh concern gitu tentang namanya kata bangsa. Nah. Gue coba beberapa belakangan, hari-hari belakangan gue coba sambil saya share ini, gue cari gitu, kenapa sih Tuhan tuh concern banget sama sebuah kata yang namanya bangsa, nations gitu. Kalau gue lihat beberapa story dari Alkitab, Abraham dipanggil bapak segala bangsa. Musa, Tuhan pilih untuk membawa keluar sebuah bangsa. Daud, Tuhan tentukan jadi raja bagi bangsa, bagi sebuah bangsa. Lalu setelah itu ada hakim-hakim, nabi-nabi, dan semuanya itu diutus untuk maksud untuk sebuah bangsa gitu. Bahkan teman-teman kalau baca firman Tuhan juga ketemu ada wanita-wanita yang juga ternyata Tuhan pilih tentukan untuk mungkin dia berperang buat sebuah bangsa dan juga memimpin. Di situ ada Deborah, ada Esther, dan yang lain-lain. Bahkan ketika kita sampai di perjanjian baru, Tuhan Yesus dikatakan dia adalah Mesias yang artinya diurapi. Dan itu juga pada masa itu, dia dinanti-nantikan oleh satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, tentang janji kedatangan seorang Mesias. Nah, lalu kita tahu semuanya ada rasul-rasul dan Rasul Paulus juga di situ akhirnya memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Dan sampai hari ini, kita di Indonesia, kita bisa mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Ternyata teman-teman, Tuhan itu mengasihi bangsa-bangsa sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena bangsa-bangsa bicara tentang apa sih? Jiwa-jiwa. Dan itu adalah hatinya Tuhan. Desire-nya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Artinya begini, berarti Tuhan mengasihi Indonesia sama seperti Tuhan mengasihi kita. Karena hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Dan pertanyaannya sekarang begini, how about us gitu? Apakah kita mengasihi kah bangsa kita? Apakah kita mengasihi Indonesia enggak? Gua tumbuh dengan background story pendidikan gue yang cukup sering banget ketemu dengan teman-teman yang di luar kekristenan, di luar juga mungkin suku ras yang berbeda dengan gue. Tapi to be honest teman-teman, gue dibesarkan dengan sebuah pola pikir yang akhirnya sepertinya membuat kita tuh gak bisa mengasihi Indonesia. Contohnya gini, gue tuh diajarin bahwa gini, kita tuh beda sama orang-orang yang lain gitu. Kita tuh gak boleh gaul sama, waktu itu kalau kebetulan di bicara tentang suku, ras, kita kalau orang Chinese kita jangan main sama yang di luar itu gitu. Tapi kenyataannya adalah, ya gue sekolah di sekolah negeri, sekolah umum. Jadi gue ketemu banyak orang-orang yang ya beda gitu. Teman-teman gak tau ngalamin atau enggak. Perilaku yang sama mungkin dari keluarga, mungkin dari secara sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tidak. Seringkali kita di brainwash untuk didoktrin seperti itu. Oh kalau kita adalah orang Kristen, kita minoritas di negeri ini. Oh kita kayaknya gak bisa ngapa-ngapain. Atau udah gitu, udah minoritas, oh lu juga ternyata Chinese gitu. Kayaknya udahlah, gue hopeless, gue gak punya harapan tentang Indonesia dan segala macam. Tapi doktrin itu tanpa sadar itu terekam di kepala kita. Dan jangan disalahkan gitu, kenapa? Karena kalau teman-teman belajar tentang historinya, ya memang ada trauma di situ tentang suku, ras dan segala macam. Gue ingat banget ketika gue masih kelas mungkin 3 SD atau 2 SD, gue lupa, kejadian kerusuhan 98. Mungkin teman-teman ada yang udah lahir ataupun yang belum lahir, tapi kalau belum lahir bisa tanya sama orang tua kalian apa yang terjadi di masa itu. Dan itu chaos banget, dan salah satu momen yang membuat akhirnya bisa berpikir bahwa I'm proud to be Indonesian adalah ketika
di hari itu gue lupa 12 atau 13 Mei tahun 98 itu lagi rusuh-rusuhnya Jakarta khususnya. Sampai akhirnya gue pulang sekolah, itu ditemenin sama guru gue. Guru gue yang notabene bukan Kristen, bukan orang percaya segala macam, dan juga teman-teman yang ngejagain gitu. Dan gue ngalamin teman-teman hal-hal kayak gitu, dan membuat gue berpikir gini, ternyata Tuhan itu memang tidak pernah membedakan tentang ya tadi suku, ras dan segala macam. Bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan orang-orang itu juga bukan semuanya orang yang bad people gitu. Semuanya orang-orang yang, enggak semua orang yang dikatakan itu adalah orang-orang yang buruk. Tapi ada banyak value yang gue dapat ketika gue hidup bersama dengan mereka gitu. Bahkan waktu gue lupa kelas berapa, mungkin kelas 6 SD, itu gue ikut lomba mewakili sekolah gue, dan gue ditemenin sama guru gue yang tadi yang beda agama, beda suku dan segala macam. Tapi dia men-treat gue seperti seorang anak yang benar-benar anak dia gitu. Karena gue gak pernah naik angkot sebelumnya, gue gak pernah naik angkotan umum, tapi gue ditemenin, digandeng, segala macam, dijagain persis seperti ibu sama anaknya. Dan buat gue itu momen yang akhirnya membuat gue berpikir, apa yang mungkin gue dengar, apa yang mungkin gue tahu sebelum tentang Indonesia, tentang orang-orang yang belum percaya Tuhan, tentang orang-orang yang mungkin suku agamanya beda-beda dengan gue adalah orang-orang yang tidak begitu baik, tapi nyatanya tidak semua seperti itu. Dan hari ini kita tahu bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa Indonesia, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa bahkan yang hari ini mungkin beda suku, ras sama kita, bahkan mungkin beda agama dengan kita. Mungkin ada di sekitar kita, mungkin di sekeliling kita. Nah, beberapa waktu belakangan kita semua belajar tentang how to love each other ya. Kita belajar bagaimana mengasihi keluarga, kita belajar bagaimana mengasihi komunitas, mengasihi sesama. Hari ini kita juga mau belajar bagaimana kita mengasihi Indonesia. Atau secara luasnya adalah mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 29 dikatakan begini. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan yang empunya kerajaan, Tuhan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi dimanapun kita berada hari ini, apapun negaramu, apapun bangsa kita, Tuhan tuh punya authority di situ. Dia memerintah atas bangsa kita. Walaupun kita tahu sekarang kondisinya kayaknya gak gitu baik ya. Kita tahu mungkin beberapa teman-teman mengikutin tentang berita segala macam. Ada banyak hal yang membuat kita apatis tentang Indonesia. Dan buat gue, teman-teman, ini menjadi challenge buat kita semua yang hari ini mengatakan kita anak-anak Tuhan, yang mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa. Dan dalam prakteknya teman-teman hari ini bagaimana kita juga mengasihi Indonesia. So bagaimana? Yang pertama kita buka di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Kalau teman baca background story-nya ini tentang bagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius bagaimana mengajarkan jemaat di Timotius itu berdoa gitu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini dikata gini, kalau teman baca firman Tuhan tadi itu bagaimana Paulus mengajarkan untuk jemaat itu berdoa. Dia kata pertama-tama kita bersyukur dulu nih. Untuk apa? Untuk semua orang. Untuk raja-raja atau pemimpin-pemimpin atau pemerintahan. Dan untuk masyarakat kita, untuk kota yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Teman-teman hari ini, apakah kita masih bersyukur dan berdoa untuk Indonesia? Apakah teman-teman berpikir I'm proud to be an Indonesian gitu? Lepas dari segala hal yang terjadi ya. Gini, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya mimpi suatu hari mungkin pengen studi ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, it's okay, gak masalah. Tapi hari ini teman-teman tahu gak bahwa ketika Tuhan melahirkan kita atau menempatkan kita di Indonesia, that means ada hal yang Tuhan juga punya maksud sendiri. Kenapa sih kita menjadi warga negara Indonesia gitu. Kita kan gak bisa milih ya di mana kita dilahirkan. Artinya, kemana pun teman-teman pergi, kita mau belajar untuk kita tahu bahwa
Gue bangga dengan diri gue sebagai orang Indonesia gitu. Hari-hari ini kita lihat kondisi yang mungkin tidak begitu baik. Ada pandemi yang masih berkepanjangan di tengah-tengah kita. Mau gak kita berdoa buat itu semua? Mau gak kita mulai bersyukur bahwa gue bangga mungkin sekalipun minoritas di tengah-tengah Indonesia. Mungkin sekalipun keadaannya tidak baik, mungkin ada banyak korupsi, ada banyak hal-hal yang buruk dikatakan tentang Indonesia. Tapi kok kita bersyukur dengan itu. Beberapa hari yang lalu, waktu gue scroll di Instagram, gue ketemu gitu, ada banyak hal-hal lucu yang orang bilang, gue bersyukur menjadi Indonesia. Salah satunya gini, gue bersyukur jadi Indonesia karena gue bisa tidur pakai guling. Karena apa? Gue pernah keluar gitu, dalam luar negeri untuk sebuah training atau itu di luar negeri, cukup lama 3 minggu dan itu betul-betul nggak ada guling. Dan you know what teman-teman, itu gue struggle banget buat tidur tiap malam karena nggak punya guling. Jadi bahagia teman-teman saya jadi Indonesia karena teman-teman tidur pakai guling. Atau lebih spesifik lagi, ada satu brand mie instan yang teman-teman tahu kalau ke luar negeri pasti bawa itu sekotak dua kotak bungkus-bungkus diminum dimakan di luar negeri. Dan ada banyak hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa banggakan dari how proud I am to be Indonesian gitu. Dibanding kita melihat hal-hal yang negatif. Dan yang kedua adalah gini. Menjadi Indonesia adalah gini. Bicara bagaimana kita mau berdoa gak buat bangsa kita. Kita pernah berdoa gak sih buat khususnya hari ini di tengah-tengah pandemi. Doa untuk Tuhan lakukan yang terbaik. Lakukan yang Tuhan mau buat bangsa ini. Gue pribadi menyadari gue juga gak tiap hari berdoa buat Indonesia gitu. Tapi buat gue cukup sense tentang isu-isu tentang nasionalisme, isu-isu tentang Indonesia. Sekarang gue cukup sensitif dengan itu. Jadi gue ketika gue ikut, gue akan selalu berdoa untuk Indonesia. Teman-teman hari ini yuk kita mau belajar menabur lewat doa kita. Ketika teman-teman ingat, oh ya gue nabur buat Indonesia. Kita memberkati Indonesia. Bukan cuman gini, bless Indonesia gini. Hal-hal positif diperkatakan, kita berdoa untuk Indonesia, kita percaya Indonesia akan menjadi lebih baik, kita percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan segala macam. Jadi jangan kita fokus kepada hal-hal yang buruknya aja dan kita nge-blame Indonesia gitu. Oh, Indonesia memang begini, Indonesia memang begitu, bla 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 bla. No gitu. Tapi kita belajar untuk kita bersyukur dan berdoa untuk Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa mengasihi Indonesia? Kita bisa mengasihi jiwa-jiwa juga di Indonesia, di luar orang-orang percaya sama seperti kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan begini. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi terang bahkan buat Indonesia. Lihat apa sih perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu di surga. Simpelnya gini. Kayaknya terlalu jauh kalau kita ngomongin jadi terang Indonesia lewat gue pengen jadi orang nomor satu Indonesia atau mungkin jadi orang nomor sekian bla bla bla. Wah, iya. Suatu hari teman-teman punya mimpi, teman-teman bisa lakukan itu, silakan. Tapi hari ini teman-teman start dari apa yang kita bisa lakukan hari ini. Kalau teman-teman masih sekolah, di sekolah. Kalau teman-teman hari ini kuliah, di tempat kita kuliah. Lewat hal yang simple. Paling sederhana lagi nih, gue selalu seringkali memaksakan diri gue adalah gini. Ketika gue di jalan, gue harus taat sama rules-nya, peraturan di jalan gitu. Kadang-kadang, terutama di lampu merah, orang tuh udah masih merah, udah, di belakang udah klakson kan, tanting-tanting, supaya kita jalan. Mungkin kalau kita jalan, orang berpikir itu hal yang baik gitu. Wah, kita gak bikin ribut di jalanan. Tapi apakah itu hal yang benar gitu? Kita tahu rules-nya, oh ini harus berhenti, tidak berhenti gitu. Jadi gue tuh suka struggle mungkin di jalan kayak gitu. Taat peraturan pemerintah di jalan raya, di apa namanya rambu-rambu jalan. Terus yang paling sederhana gini teman-teman, tentang kebersihan, buang sampah. Nah, gue dari lahir baru, 2 tahun setelah lahir baru waktu masih SMP, SMP 3, SMA 1 gitu, gue baru mulai bertobat tentang ini. Karena apa? Karena gue mau belajar gini, kalau gue mencintai Tuhan, gue mencintai jiwa-jiwa, gue juga belajar mencintai negeri dan bangsa gue sendiri. Lewat apa?
Simpel kan? Kayak buang sampah gitu. Pada tempatnya. Apalagi kalau teman-teman hari ini belajar di sekolah, ya belajar yang maksimal. Kita Indonesia tuh bukan butuh sekedar orang yang baik, tapi orang yang benar, teman-teman. Orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa megang value. Dan kita ada lagi nih, kita orang percaya, kita tahu sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi mau gak kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang benar, lewat hal-hal yang nyata, yang simple, yang kita lakukan tiap hari, supaya apa? Supaya orang-orang melihat dan memuliakan Bapa yang di surga, memuliakan Tuhan. Apalagi sih, say sorry dan say thank you itu hal yang kita perlu latih day by day gitu. Gue belajar untuk kayak di parkiran gitu, habis bayar parkir, oh ya makasih segala macam. Walaupun kadang-kadang gak di-notice sama petugas, walaupun kadang-kadang juga orang yang biasa aja, tapi gue belajar gini. Itu menjadikan kita pembawa damai buat sekeliling kita. Waktu kita ke mall, ada orang lagi ngepel di mall, mungkin ada yang service di mall, kita lewat, kita mau gak bilang, sorry ya mbak, mau lewat, numpang lewat, dan segala macam. Hal-hal yang sederhana kayak gitu, kita membuat kita memberikan apa sih, perbuatan baik yang kita bisa tunjukkan bahwa kita orang percaya, kita punya value. Dan yang berikutnya gini, teman-teman perlu menemukan juga, kak, gue gak pengen, gue pengen jadi, mungkin profesional nanti, teman-teman bekerja, teman-teman akademisi, atau teman-teman jadi entrepreneur, atau teman-teman jadi hal-hal yang lain, atau mungkin teman-teman suatu hari keluar negeri karena pekerjaan teman-teman, make sure teman-teman gini, ada something yang Tuhan taruh di hati teman-teman itu buat Indonesia. Kalau engkau hari ini, suatu hari nanti pengen buka bisnis, pengen jadi pengusaha besar, ya udah, kita bisa memberikan teladan lihat itu gitu loh. Dengan kita treat karyawan kita dengan baik, dengan kita treat orang-orang yang sekitar kita dengan firman Tuhan. Jadi, yang kedua adalah, tadi pertama adalah bersyukur dan berdoa buat bangsa kita, yang kedua adalah be role model buat orang lain. Even lewat hal yang kecil sekalipun. Yang terakhir lagi nih, teman-teman kita percaya, kita orang-orang percaya dipilih Tuhan di Indonesia, bukan cuma buat sekedar berbuat baik, bukan cuma buat sekedar jadi orang yang memberikan teladan, tapi lebih dari itu adalah kita percaya bahwa kita ditempatkan Tuhan di tengah banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan, supaya apa? Supaya sekeliling kita bisa percaya sama Tuhan. Poin yang terakhir adalah, lihat sekeliling kita, look around gitu. Ada gak orang-orang percaya yang belum kenal Tuhan di sekitar kita? Mereka satu dengan kita, satu bangsa dengan kita. Mereka adalah keluarga kita juga. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13-15 dikatakan begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman, ini apa yang Tuhan katakan buat kita semua, teman-teman. Dikatakan, bagaimana orang bisa dapat percaya Tuhan kalau gak ada yang pergi untuk menyampaikannya? Bagaimana ada orang yang, bagaimana firman Tuhan bisa diberitakan kalau gak ada orang yang diutus? Teman-teman adalah pribadi-pribadi yang Tuhan utus ke dunia ini untuk bantu kita bisa membawa kebenaran firman Tuhan, membawa mereka juga percaya sama Tuhan. Mungkin ada di antara engkau terpanggil tadi, mungkin ke suku-suku bangsa, ada mungkin merasa, aku pengen ke kota A, aku pengen bahkan ke luar negeri untuk menjangkau jiwa-jiwa. It's okay gitu. Tapi teman hari ini kita mau bilang gini, mulai dari hal yang paling sederhana di sekitar kita. Kita kemarin belajar bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Mungkin di keluarga kita ada yang belum percaya Tuhan. Kita belajar memberi diri buat mereka. Mungkin ada di rumah kita, mungkin mbak teman-teman, mungkin supir, mungkin karyawan papa mama teman-teman yang ada di rumah atau di kantor. Kita mau belajar untuk kita menanamkan value kebenaran firman Tuhan dan berdoa supaya kita juga bisa menyampaikan keselamatan buat mereka. Teman-teman di sekolah kita yang teman-teman punya mungkin orang-orang yang belum percaya Tuhan. Juga mungkin di kampus, kalau kau kuliah, ada banyak mungkin teman-teman kampus yang belum kenal Tuhan.
Atau mungkin ke teman-teman yang sudah bekerja di kantor teman-teman. Kita mau mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kita memberitakan kasih Tuhan buat mereka. Lewat apa sih teman-teman? Perkataan, perbuatan kita. Lihat bagaimana kita bisa belajar membawa mereka juga mengenal Tuhan. Mungkin ada yang bilang begini, Kak, gue dari TK sampai segede gini tuh, gue sekolahnya Kristen gitu. Setiap hari ketemu orang Kristen, orang percaya gitu. Tiap hari chapel, tiap pagi wah renungan dan segala macam. Teman-teman, orang yang sekolah Kristen belum tentu kenal Tuhan juga gitu. Atau bahkan nanti teman-teman ketika lu udah lulus SMA, ketemu di kampus, kuliah itu lebih banyak lagi. Lebih apa, plural lagi. Kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi mereka. Gue berdoa buat teman-teman semua, mulai dapetin hatinya Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya sama Tuhan juga. Gue inget banget ketika gue awal-awal akhir baru, ada satu statement yang ditanamkan kepada gue, secara gak langsung ya, ketika pengkhotbah itu khotbah, gue denger khotbahnya, sampai hari ini gue tetap inget, dia bilang begini, kita lahir di Indonesia, tetapi apakah Indonesia sudah lahir di hati kita? Mungkin gue juga sekarang bukan pribadi yang melakukan banyak hal yang gede banget. Indonesia kita belum melakukan itu, it's okay. Tapi paling enggak teman-teman, praktek nyatanya adalah apa? Sekeliling kita. Keluarga kita. Sekolah kita. Kampus kita. Dan teman-teman perlu tahu, ayat terakhir yang kita perlu baca adalah Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ketika teman-teman ketemu mungkin teman kita yang belum percaya Tuhan, kita mulai kasih dia waktu untuk kita dengerin curahan hati dia. Lakukan itu seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika teman-teman ketemu mungkin keluarga teman-teman yang belum kenal Tuhan, teman-teman mau care mereka, teman-teman mau melayani mereka, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika tadi gue bilang, ketika kita di jalanan mengendarai motor atau mengendarai mobil, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan adalah bicara tentang bagaimana juga kita mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa mengasihi bangsa kita. Sekalipun mungkin hari ini kita belum menemukan desire-nya, kita belum menemukan kliknya. Tapi mau kita memulai, kita mulai menabur doa dan ucapan syukur buat bangsa kita. Kita mau mulai untuk kita melakukan tindakan menjadi teladan yang baik buat sekeliling kita lewat hal yang sederhana. Dan kita mau memulai untuk melihat sekitar kita dan menjadi jawaban buat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami juga bersyukur kalau kami tahu kami lahir di Indonesia, kami adalah warga negara Indonesia. Kami bersyukur buat setiap kemerdekaan negeri ini Tuhan yang Tuhan beri buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia juga ada dalam tangan-Mu, Indonesia juga ada di dalam mata-Mu Tuhan. Ketika Engkau mati buat kami, ketika Engkau menebus dosa kami, kami tahu juga Tuhan Engkau care tentang Indonesia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar kami punya hati-Mu Tuhan. Sama seperti ketika Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kami mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan jiwa-jiwa, hati yang mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, khususnya ketika kami hari-hari ini kami mengalami Tuhan masa-masa sulit di tengah-tengah bangsa ini. Kami mengalami Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami berdoa memberkati negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan kasih-Mu tidak luput dari negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang merancangkan terbaik buat bangsa ini Tuhan. Tuhan kami berdoa berkati Tuhan juga setiap pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati juga setiap tenaga-tenaga medis Tuhan yang bekerja Tuhan tanpa jeri lelah hari di tengah-tengah masa-masa sulit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi jiwa-jiwa, Engkau Allah yang mengasihi Indonesia Tuhan. Kami mau belajar hari ini, kami juga jadi pribadi yang menjadi teladan di tengah-tengah hidup kami sehari-hari Tuhan, buat sekeliling kami, bahkan buat orang-orang yang belum percaya sama Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, tindakan, perkataan, perbuatan kami yang baik, yang sederhana Tuhan. Kami mau melihat, kami boleh menambah nilai buat sekeliling kami Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, bagaimana kami mau peka akan suara-Mu ketika Tuhan berbicara buat mungkin keluarga kami yang belum percaya Tuhan, mungkin teman sekolah kami, mungkin teman kampus kami Tuhan. Kami mau belajar untuk kami punya hati-Mu dan kami mau belajar menjangkau
mereka, untuk mereka boleh mengalami kasih Tuhan seperti Engkau mengasihi setiap kami, seperti Engkau menyentuh kami Tuhan, kami juga rindukan setiap mereka juga mengalami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau mengakhiri pada kami hari ini Tuhan. Teman-teman boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, untuk kita boleh menjadi anak muda, pelaku kegerakan, pelaku penyebar kasihnya Tuhan buat sekeliling kita, buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.